apa ya? Kemudian caranya adalah panjenengan jangan sampai panik, tetapi jalan satu-satunya sebelum Anda menangani ini, nah seperti ini, lepas regulatornya terlebih dahulu. Jangan terus langsung ke sini. Panjenengan nutup ini pun, kalau ini masih nyambung regulatornya, tetap akan terjadi segitiga api. Caranya adalah begini. Dilepas, dipegang. Nah, setelah itu, karena masih ada api yang ada di wajan ataupun di kompor ataupun di panci, panjenengan ambil alat pemadam api tradisionalnya. Boleh menggunakan karung, boleh menggunakan handuk, boleh menggunakan selimut dan lain sebagainya, yang penting tebal. Kemudian cara memegangnya adalah begini. Tidak boleh begini. Kalau berani ya silakan, tetapi 1 2 3 4 5 6 7 8 jarinya mesti gosong. Jadi adalah seperti ini. Nah. Nah, ini. Kemudian panjenengan dekati. Mendekati tapi enggak usah panik. Tidak usah dilempar. Terus ikuti arah anginnya kemana. Setelah itu tutupkan. Keprok kanan. Tidak, kita langankan ya Pak ya. Tidak boleh dilempar.